selamat datang dalam Nusantara Art Festival edisi ke-11. Kali ini kita akan membuat kartu ucapan dengan hiasan khas wisata Maluku, terinspirasi dari tradisi surat-menyurat dalam adat pernikahan budaya Ambon. Kartu ucapan kita kali ini berbentuk lipat tiga dengan tampilan wisata alam Maluku. Awalnya kita terinspirasi bentuk suratan karena adat lamaran di Ambon, yaitu perkawinan masuk minta. Tahap paling pertama dalam pernikahan adat ini adalah mengirimkan dan menerima surat bertamu. Orang Ambon yang menganut garis keturunan patriarkat, keinginan menikahnya disampaikan oleh pihak lelaki atau nyong. Pihak perempuan atau nona kemudian akan menyampaikannya pada orang tuanya. Jika ada kata sepakat mengenai kunjungan, maka dikirimlah surat bertamu. Keluarga perempuan menyampaikan jawaban surat yang juga dikirimkan lewat utusan. Begitu juga dengan keluarga calon mempelai lelaki ketika tiba di rumah calon mempelai perempuan. Juru bicaranya akan menyampaikan maksud kedatangan mereka dengan surat, yaitu meminang nona. Untuk membuat kartu ucapan beserta amplopnya, kita akan menggunakan kertas. Aku menggunakan kertas cat air berukuran A3 karena nantinya aku akan mengguntingnya menjadi beberapa bagian. Kuas untuk mengecat, lalu ada ini pipet air, ini tidak wajib, ini gunanya untuk mengambil air. Lalu ada cat lukis, yang teman-teman dapat menggunakan pewarna lainnya seperti pewarna makanan dan lain-lain. Lalu palet cat untuk menaruh cat. Cup air untuk mengisi air, nanti jangan lupa sebelum melukis kita akan mengisinya dengan air. Pensil untuk menggambar, lalu alat pemotong seperti gunting dan cutter. Teman-teman juga kalau ada sharp knife atau pisau pemotong presisi juga dapat digunakan. Oh iya, tadi ternyata penghapus juga terselip. Nanti kita pakai penghapus juga. Lalu penggaris dan perekat bisa pakai lem atau double tape. Kali ini aku akan menggunakan double tape. Aku juga akan menggunakan alas pemotong atau biasa kita sebut dengan cutting mat. Berikut untuk alat-alatnya. Pada kertas A3 ini, aku akan membagi menjadi beberapa bagian. Satu untuk kartunya, lalu satu lagi untuk amplopnya. Karena kertas ukuran A3 ini berukuran lebar 29,7 cm, aku akan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu kita bagi menjadi 9,9 cm untuk setiap bagiannya pada kartunya. Nah, kita tandai ukurannya dengan penggaris dan pensil. Untuk tinggi kartunya sendiri boleh teman-teman tentukan sendiri. Kali ini aku akan membuat kartunya dengan tinggi 15 cm. Dari 15 cm tersebut, lalu aku akan ukur tambahan untuk tinggi amplopnya sebanyak 16 cm. Nah, tambahkanlah 1 cm supaya nanti kartunya bisa masuk dengan mudah. Jadi kita buat amplopnya ukurannya lebih besar beberapa cm supaya lebih lebar. Nah, sekarang kita batasi batasnya dulu, lalu dari situ kita akan ukur tambahannya di sini. Ini akan membuat amplopnya ketat terhadap tinggi maupun lebar dari kartu itu sendiri. Apabila teman-teman ingin membuat yang sedikit lebih longgar pun, teman-teman dapat menambahkan beberapa senti lagi lebih besar dari yang aku buat. Untuk batas kartu, kita bagi 3. Sementara untuk amplop, kita bagi 2 saja. Jadi, aku akan ukur sekitar 10-11 cm untuk 2 persegi di amplopnya, dan tambahan lagi untuk slot mengelem atau slot untuk double tape-nya, jadi sekitar tambahannya kurang lebih 1-2 cm, terserah teman-teman. Tinggi penutup amplop juga bisa teman-teman tentukan sendiri. Dalam kasus ini, aku menambahkan tinggi sekitar 5 cm. Teman-teman juga bisa cari garis tengahnya dari persegi patokan kita, lalu kita tarik tinggi segitiga penutupnya. Teman-teman juga bisa membuat bentuk lainnya seperti setengah lingkaran untuk alternatif bentuk segitiga ini. Kita sekarang sudah dapat bentuk umum amplopnya. Sekarang aku akan kembali ke bagian kartunya, mengukur ulang kalau-kalau ada deviasi, dan membuat garis pembatas untuk tempat kita menekuk menjadi 3 bagian di kartunya. Setelah jadi gambarnya, teman-teman dapat menggunting template yang sudah kita buat bersama. Aku akan menggunakan pisau cutter dengan penggaris besi.
maka aku akan meletakkan cutting mat di bawahnya untuk melindungi mejaku tersobek ataupun terpotong oleh pisau cutter. Mohon hati-hati sekali dalam memotong menggunakan pisau cutter. Bila kalian menggunakan penggaris, pastikan penggaris teman-teman tidak bergerak sewaktu memotongnya. Setelah kita bagi dari bagian kartu, sekarang kita akan memotong bagian amplop. Kita tidak butuh bagian ini, jadi teman-teman bisa singkirkan bagian yang tidak perlu. Setelah itu, kita akan lepaskan sisa kertas dan jadilah dua bagian dari satu kertas A3. Nantinya bagian-bagian di dalam ini, yang garis ini, akan kita tekuk. Kita akan mengerjakan bagian kartu. Dengan pensil, aku menggambar bagian-bagian yang aku inginkan nantinya. Kita akan menggambar daratan yang makin melandai ke ujung, dengan menyisakan atau hampir membagi kertas menjadi dua bagian. Kita tidak perlu membuat garisnya terlalu kaku karena garis bukit maupun tepi sifatnya organik. Lalu aku membuat wisata alam Maluku di sini, yang satu terinspirasi dari pantai pintu kota yang tebingnya jika teman-teman lihat dari laut seperti pintu masuk kota untuk Pulau Maluku. Lalu di tebing paling atasnya sendiri, aku menggambar patung Christina Martha Tiahahu. Patung ini terletak di Karang Panjang, daerah bukit yang terlihat jelas dari kota Ambon dan menghadap ke laut. Christina Martha Tiahahu sendiri berjasa dalam memimpin perjuangan rakyat Maluku melawan Belanda dulunya. Supaya tidak terlalu sepi di sini, aku menambahkan sedikit pohon. Di tengah ini, bagian kartu yang ini, aku akan membuat Benteng Amsterdam. Benteng Amsterdam sendiri dibangun oleh seorang Portugis pada tahun 1512 sebagai tempat perdagangan. Lalu oleh Belanda pada tahun 1605 diubah menjadi kubu pertahanan. Ciri khasnya bentuk bangunannya kolonial Belanda untuk wilayah tropis, jadi sedikit kebaratan gayanya namun disederhanakan untuk mengakomodasi cuaca Indonesia yang panas sehingga gedungnya berventilasi dengan baik meski sebelum ada AC. Nah, di sebelah pantai pintu kota sepertinya masih bisa kita tambahkan untuk sedikit plantasi. Maka aku tanamkan di sini pohon pisang, seharusnya pohon kelapa, namun karena daun-daunnya penuh dengan jari-jari daunnya yang sangat tipis dan ada baiknya mempermudah hidup dalam memotong, maka aku putuskan menjadi pohon pisang. Sedikit rumput di bawah dan pagar di sebelah Benteng Amsterdam kita tambahkan dan semua wisata ini dapat teman-teman temukan sewaktu berkunjung ke Maluku. Nah, kita sekarang mendapatkan 3 bagian kartu yang sudah digambar untuk ditekuk. Setelah jadi, singkirkan debu penghapus lalu hapus garis-garis yang tidak lagi kita perlukan. Aku juga akan menipiskan gambarku dengan penghapus karena aku akan menggunakan pewarnanya cat air. Nah, karena cat air sifatnya tipis, maka pensil-pensil pun kalau terlalu tebal akan nampak. Supaya tidak nampak, sewaktu catnya kita aplikasikan, maka kita tipiskanlah sketsa kita. Setelah itu, kita akan mengecat. Aku menaruh kartu yang akan dicat di atas papan kertas supaya catnya yang melebar keluar bisa ditampung di atas kartu tersebut. Untuk mengecat kartu, teman-teman membutuhkan kuas, tisu ataupun lap, cup air, palet cat untuk menaruh cat ataupun warna, dan kembali lagi diingatkan teman-teman dapat menggunakan pewarna apapun selama teman-teman nyaman dalam menggunakannya ataupun menghasilkan warna-warna yang teman-teman inginkan. Jadi selama kegiatan ini, teman-teman diharapkan juga dapat memberikan sumbangsih gaya teman-teman sendiri dalam karya teman-teman supaya karya ini betul-betul menjadi karya teman-teman sendiri.
Dengan peralatan teman-teman sudah siap, aku akan mulai menaruh masing-masing cat ke dalam kertas. Aku akan menggunakan cat air karena dengan cat air teman-teman dapat melihat di sini aku dapat dengan mudah menutup warna dalam bagian yang besar. Aku akan menggunakan campuran warna yang dingin ke warna hangat dan juga akan menambah sedikit warna-warna tumbuhan seperti hijau ke dalamnya. Kalau teman-teman mau tahu lebih jauh soal cat air, teman-teman dapat mengakses video-video kami lainnya yang khusus membahas cat air. Kita tutup segala wilayah ini dengan gambar kita supaya berwarna sedikit. Setelah bagian depan kartu kering, kita akan membalik kartu ini, lalu akan kita warnai pula bagian belakangnya supaya sewaktu nanti kita pajang kedua sisinya berwarna. Teman-teman dapat menggunakan susunan warna yang sama ataupun berbeda, atau mau teman-teman modifikasi dengan hal-hal lainnya silahkan. Warnai kurang lebih bagian yang sisi lainnya terkena warna. Aku akan kurang lebih saja, jadi tidak aku gambar sebelumnya pada sisi ini. Sewaktu mengerjakan, kalau teman-teman menggunakan banyak air, hati-hati supaya airnya tidak tumpah ke satu sisi saja. Jadi sewaktu mengerjakan, usahakan supaya lukisan tetap datar di atas meja. Lalu kita tunggulah sampai kering. Setelah kedua sisi kering, teman-teman sekarang punya kartu bolak-balik yang kedua sisinya sudah siap untuk dipotong. Dalam memotong detail, aku menggunakan pisau detail. Kalau teman-teman tidak punya pisau detail, teman-teman juga dapat menggunakan gunting maupun pisau cutter biasa.
Setelah jadi, kita akan mengerjakan amplopnya. Aku juga meletakkan amplop ini di atas papan, lalu aku akan mengecat menggunakan benang dengan cat opek. Jadi ini teknik mewarnai menggunakan cat dan benang, tidak perlu berupa cat, teman-teman juga kembali bisa menggunakan pewarna jenis lainnya. Untuk kali ini aku akan mengecat menggunakan cat yang opak atau yang sangat bisa menutup permukaan dengan tebal, jadi kebalikannya dengan cat air yang tadi kugunakan. Kali ini aku akan menggunakan jenis catnya namanya cat akrilik. Sama dengan peralatan mengecat tadi, kita siapkan alat-alatnya. Terus kali ini kita akan menambahkan dengan benang yang akan dicelup ke dalam cat. Teman-teman dapat menggunakan dua warna yang berbeda sehingga terlihat bedanya antara warna dasar dengan warna yang akan ada di benang. Pada warna di benang tersebut, teman-teman juga dapat memvariasikannya dengan berbagai macam warna, jadi tidak harus hanya satu warna. Kita akan mewarnai warna dasar terlebih dahulu, lalu setelah itu kita akan menambahkan aksen dengan benang yang sudah berwarna. Pastikan benang-benang teman-teman sudah terlumuri cat terlebih dahulu, lalu teman-teman dapat menggoreskannya ke atas kertas, sehingga membuat tekstur seperti pohon. Aku menggunakan warna biru dan putih untuk simbol kedamaian, kesucian, serta warna alam Maluku dengan laut serta langitnya yang indah. Setelah kering, kita akan melipat bagian-bagian yang sudah kita tentukan. Gunakan penggaris untuk membantu melipat jika perlu, dan kita tinggal lem atau rekatkan bagian amplop untuk menyambungkan. Teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan ukuran kartu yang dibuat. Apabila terlalu besar, teman-teman bisa lebih fleksibel untuk menyamakannya sesuai dengan apa yang teman-teman punya. Akhirnya, jadilah kartu ucapan teman-teman. Teman-teman dapat menuliskan ungkapan untuk teman-teman sendiri ataupun sanak saudara dengan kata-kata semangat di bagian yang dapat dituliskan. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya.
Halo semua, kami dari Ganara Art. Hari ini kami ingin mengajak kalian untuk membuat permainan puzzle dengan gambar nasi liwet menggunakan kertas karton. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan, kertas karton berukuran 20 x 20 cm, pensil, spidol, penghapus, gunting, penggaris, dan krayon. Nasi liwet merupakan makanan khas Solo dan merupakan kuliner asli dari daerah Baki, Kabupaten Sukoharjo. Nasi liwet adalah nasi gurih yang dimasak dengan menggunakan santan yang disajikan dengan sayur labu siam, ayam, telur, tahu, ataupun tempe. Jadi, pertama-tama kita akan menggambar sketsa nasi liwetnya di atas karton seperti ini. Nah, teman-teman dapat menghentikan videonya dan mulai menggambar sketsanya. Setelah sketsanya jadi, sekarang kita akan mewarnai sketsanya menggunakan krayon. Kita warnai bagian latarnya terlebih dahulu, yaitu kita akan mewarnai daun pisangnya. Jika teman-teman tidak memiliki krayon di rumah, teman-teman dapat menggunakan pensil warna maupun cat akrilik. Nah, setelah selesai diwarnai, kita akan memberikan outline di bagian luar daun pisangnya dengan menggunakan warna hijau yang lebih gelap.
setelah daun pisangnya selesai, kita dapat mewarnai bagian dalam nasi liwetnya, yaitu lauk pauk dan nasinya. Hai semuanya, hari ini aku akan membuat anyaman kuda kepang dengan menggunakan koran bekas. Ini bisa kalian gunakan untuk menjadi tatakan piring, alas piring. Alat-alat yang digunakan adalah cutter, lem kertas, kuas, cat warna, penggaris, dan juga koran bekas. Pertama-tama korannya kita potong dulu dengan menggunakan cutter.
lalu kita lipat, kita potong lagi. Kita lipat lagi. Seperti ini. Kalian bisa menggunakan 20 kertas. Lalu kita akan lipat korannya. Cara melipatnya adalah kita bagi dua, kita lipat ujungnya. Jadi deh, lalu kita lem. Lakukan berulang sebanyak 20 kali. Oke, aku sudah membuat 20-nya. Ada baiknya kalian mewarnainya terlebih dahulu supaya hasil yang lebih baik. Oke, hari di sini aku udah punya 2 warna, 10 warna biru dan 10 lagi warnanya merah pink. Mari kita mulai. Pertama-tama aku akan menggunakan rumus plus plus min min. Plus untuk pink dan min untuk warna birunya. Untuk plus, aku akan menggunakan aku akan gunakan warna pinknya untuk horizontal dan untuk warna birunya untuk yang vertikal. Pertama-tama, aku akan menempelkan terlebih dahulu. Aku akan susun. Jangan lupa kita lem dulu sebelum. Gunanya lem adalah supaya dia akan tetap stay. Biasanya kuda kepang ini, anyaman kuda kepang digunakan untuk anyaman seperti kerajinan tangan, kipas. Jika sudah kering, kita akan lanjutkan ke layer yang kedua. Pertama-tama, warna birunya seperti ini. Plus, min, min, plus. Di layer yang keempat, baru kita kasih birunya seperti ini. Plus, min, min, plus, plus, min, min, plus, plus, dan min.
jangan lupa kita kasih lem. Dan untuk layer yang ketiga, warna birunya, aku akan taruh di atas. Seperti ini. Untuk layer yang keempat, min, plus plus, min, dan seterusnya. Layaran keenam, birunya aku taruh di belakang. Oke. Seperti ini. Kalian bisa gunakan rumus plus plus dan min. Kertas tertempel sempurna.
kakak menyontohkan untuk layar angka 9. Lalu untuk layar angka 10-nya. Sudah selesai. Kalian bisa langsung lem. Sudah, kalian bisa langsung gunting bagian yang sisa. Sudah jadi. Untuk mempercantiknya, kalian bisa langsung gunting ujungnya. Seperti ini. Sudah jadi. Kalian juga bisa membentuknya dengan bentuk kuda kepang atau kuda poni. Pertama-tama, aku akan menggambar dulu bentuknya.
Kalian juga bisa membentuknya dengan sesuai yang kalian inginkan. Lalu kalian bisa potong. Lalu kalian bisa berikan lem. Seperti ini. Baik, di sini aku sudah ada bentuk rumah honai dari Papua dan juga kuda lumping. Kalian bisa bentuk sesuai yang kalian inginkan. Di sini aku akan menambahkan detail pada bagian rambutnya. Kalian bisa menggunakan kuas yang lebih kecil.
lalu pada mulutnya. Kalian bisa gunakan warna yang berbeda sesuai yang kalian inginkan. Lalu pada badannya aku juga akan menampakkan warna kuning. Beri hiasan pada bagian buntutnya dan naik ekornya.
Kalian juga bisa tambahkan rambutnya sebagai hiasan. Di sini aku akan memberikan outline pada mohonannya. Mewarnai bagian atapnya terlebih dahulu. Rumah Hewanai ini berasal dari Papua. Biasanya rumah Hewanai terbuat dari kayu dan juga rumah Hewanai terbuat dari kayu dan juga tumpukan jerami pada bagian atapnya. Ini adalah rumah tradisional asal Papua. Biasanya rumah Hewanai digunakan untuk tempat tinggal bagi warga Papua.
Baik, sudah selesai. Kalian bisa menggunakan warna yang kalian inginkan. Dan selamat mencoba. Hari ini aku akan membuat kotak lampu berbentuk gunungan, wayang gunungan. Kalian bisa gunakan ini untuk lampu tidur. Kalian bisa masukkan lampu pada dalam kotaknya. Lalu nanti cahayanya akan keluar. Dan bentuk gunungannya pun nanti akan kelihatan. Oke. Alat-alat yang dibutuhkan adalah koran berukuran 15x20, lalu ukuran 15x15 untuk bagian atasnya, kertas kalsir atau kertas roti, dan sisa kardus untuk cetak gunungannya, wayang gunungannya. Dan juga ada pulpen dan spidol dan juga gunting. Oke, pertama-tama aku akan buat wayang gunungannya terlebih dahulu. Di sini aku akan menggambarnya. Nanti aku akan tunjukkan gunungannya di sebelah. Oke, baik. Sekarang aku akan menggambar gunungannya dulu terlebih dahulu untuk cetakannya. Seperti ini. Lalu akan aku gunting bagian luarnya. Jika yang tidak tahu wayang gunungan berasal dari tanah Jawa. Bentuk wayang gunungan ini seperti segitiga. Gunungan itu figur khusus berbentuk gambar gunung beserta isinya. Fungsinya adalah sebagai pembuka atau penutup suatu babak atau pertunjukan, tergambar dua hal pada sisi yang berbeda. Jika kalian ingin membuat yang lebih kecil, kalian juga bisa. Di sini aku akan membuat yang lebih besar. Fungsi cetakan ini supaya bentuk gunungannya sama semua pada bagian dindingnya. Jadi jika kalian ingin membuatnya berbeda ukuran, kalian juga bisa. Setelah sudah, kalian bisa cetak langsung di atas kardusnya.
seperti ini, satunya lagi untuk bagian bawahnya. Pastikan kalian harus menyisakan 2 cm untuk pinggirnya, karena kita akan menempelnya dengan cara seperti ini. Kita selipkan. Jika bagian atapnya kalian ingin ditambahkan juga bisa pada bagian tengahnya. Seperti ini. Lalu kalian bisa potong dengan menggunakan cutter. Sini aku akan menggunakan cutting knife pada bagian alasnya. Hati-hati jika kalian ingin menggunakan cutter. Kalian bisa gunakan cutter yang lebih besar, lebih kecil, supaya aman. Lalu tinggal kita ikutin saja garis-garisnya dan hati-hati.
seperti ini. Baik, jika sudah, aku akan menggunakan kertas kalkir atau kertas roti untuk bagian dalamnya supaya ada bayangannya. Kita potong terlebih dahulu. Kita ukur terlebih dahulu ukurannya. Dan kita bisa tempel dengan menggunakan lem. Seperti ini, kalian bisa lakukan ke semua bagian. Lalu aku akan memberikan garis untuk kita potong nantinya pada sisi kanannya 10 cm dan sisi kirinya 10 cm, jaraknya kira-kira 1 cm. Ini adalah gunanya untuk mengunci bagian dindingnya satu sama lain ya, yang akan nanti kita potong. Seperti ini, lakukan pada semua bagian. Jika sudah, kalian bisa langsung memotong bagian yang sudah digaris. Kalian dapat menggunakan cutter sebagai potongannya. Jika sudah, aku akan memberikan ornamen pada bagian dalamnya. Aku akan memberikan ornamen berbentuk spiral. Pertama-tama aku akan sketsa terlebih dahulu. Seperti ini, kalian bisa gambar pada seluruh bagian-bagian wayang.
Baik, jika sudah, kita langsung akan menempelkan ya atau memasangkan ya. Cara memasangnya adalah kalian tinggal lakukan seperti ini. Jika kalian merasa ini kurang menempel, kalian juga bisa gunakan tambahan lem pada bagian yang tidak tertempel. Lalu untuk bagian atasnya, kalian bisa membelikan lem. Baik, kap lampunya sudah jadi. Kalian bisa tunggu sampai klemnya kering. Lalu kalian bisa warnai dengan warna yang kalian inginkan. Oke, di sini aku mempunyai warna biru, warna kuning, dan warna pink. Aku akan menggunakan 3 warna ini untuk mewarnai bagian kap lampunya. Pertama-tama aku akan menggunakan warna kuning dulu. Dahulukan warna yang lebih cerah supaya jika nanti kita tambahkan warna birunya akan lebih rapi. Kalian bisa gunakan warna yang kalian inginkan, jadi tidak harus warna pink dan warna kuning. Dan juga polanya juga bebas.
dan brush yang lebih besar untuk bagian birunya. Oke, bagian atasnya sudah jadi. Kalian bisa lanjutkan pada bagian dindingnya. Baik, sudah selesai. Kalian bisa gunakan ini untuk kap lampu. Kalian bisa masukkan lampu di dalamnya. Nanti cahayanya akan keluar. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Thank you.